Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma abad Faya ayuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah, minds, Allah, wa qala aidan billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yang yanquduna ahdallah min ba'di saki. wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyu shala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu walahum lahum su'ud Sadaqallahu ladim. Ikhwan muslimin ya ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah kebahagiaan yang kita rasakan bersama saat detik ini adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Segala-galanya telah menakdirkan kita bersama untuk bisa memenuhi panggilannya, menunaikan ibadah sholat Jumat ah di tempat yang suci ini, dan tentu harapan kita semuanya, semoga rangkaian ibadah yang kita jalani saat detik ini, Allah yang Maha Kasih. Allah yang maha segala-galanya menerima semua amal ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang hormati di kesempatan yang singkat dan mulia ini, mari sejenak kita bersama-sama untuk bermuhasabah. Bermuhasabah dengan merujuk ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 27 dan di surat Ar-Ra'at ayat 26. 25. Jadi surat kedua ayat 27 dan surat ke-13 ayat 25. Menarik sekali saudaraku, di ayat di dua surat ini, itu di surat Al-Baqarah Allah menyebut di ujung ayat dengan kalimat mereka pasti rugi. Pasti rugi, tetapi fenomenanya sama, sebutannya sama, tapi di surat ke-13 di ujung ayat Allah mengatakan mereka akan kulaknat hidupnya dalam konteks di dunia dan mereka pasti kucampakkan ke dalam neraka jahanam. Siapakah itu? Nah, ternyata ada tiga hal. Ketika manusia melakukan tiga hal pasti hidupnya rugi dan atau dan atau dia hidupnya dilaknat oleh Allah dalam konteks hidup di dunianya dan nanti di akhirat dia dicampakkan di tempat yang paling hina neraka jahanam Allah katakan di Al-Baqarah ayat 27 Alladina yang kuduna atallah mimba'di misakih yang kedua, wayak tahu nama amarallahu bihi ayusola yang ketiga wayuf sidu na sama di diulang sama persis kalimatnya di surat ketiga belas waladina yang kuduna ah telah mimpak dimisaki wayak tahu nama amarallahu bihi ayusola wayuf sidu na hanya di Al-Baqarah disebut ujungnya ula humul khasirun tapi di ar Arad ayat 25 ujung ayat disebut ula ika la ula ika la walahum syu'udar nah baik siapakah ketika itu yang pertama adalah alladina yang kuduna adallah ba'di misaki orang yang selalu Mengkhianati sumpahnya orang yang telah melanggar janjinya, janji yang telah dia ucapkan di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang tidak sanggup menjalin ikatan cinta kasih dengan sesama, dengan penuh cinta kasih. Yang ketiga adalah orang yang terlibat dalam merekayasa kejahatan orang yang selalu merusak tatanan hidup. Baik, saudaraku. Tiga hal ini ternyata adalah tiga medan konsep hidup manusia. Yang pertama berkaitan dengan manusia komunikasi, interaksi, hablum minallah. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan medan interaksi dengan sesama yang harus dibingkai atas dasar akhlak yang terpuji. Dan yang ketiga adalah medan kita beraktualisasi hidup, mengisi ruang hidup, mengisi ruang dan waktu hidup. Saudaraku yang saya hormati. Di dalam surat Ar-Rod ayat 20 gitu ada tujuh ciri manusia itu akan memasuki surga dengan istrinya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Disebut ada tujuh ciri, wahai laki-laki, kita ini punya kewajiban dan tanggung jawab membawa gerbong rumah tangga kita untuk menuju surga berjamaah dengan istri kita, dengan anak kita, dan cucu-cucu kita itu laki-laki. Syarat yang pertama ternyata Allah katakan alladzina yufuna bi wala yang kudunal Laki-laki orang mukmin yang memegang teguh janjinya kepada Allah dan dia tidak mengkhianati janji. Nah, ini penting Saudaraku ya. Salah satu contoh kecil saja salah satu contoh kecil yang harus kita lakukan tentang memenuhi janji kita di hadapan Allah terutama kita sebagai laki-laki yaitu ketika Allah memanggil saudaraku ya wahai laki-laki ketika Allah memanggil kita menghadap Dia maka mindset kita kita harus rubah 180 derajat untuk mengatakan Yes aku penuhi panggilanmu apa itu ketika masjid sudah dikumandangkan azan segeralah kita menuju ke masjid itu wujud memenuhi janji tinggalkan semua urusan dunia datang ke masjid terdekat tempat kerja kita karena laki-laki itu, laki-laki itu, kalau bisa saya katakan tanda petik, tidak boleh sholat fardu itu di rumah. Gitu. Sholatlah di masjid, membangun ikatan uhuwah sesama laki-laki, membangun kekuatan barisan sesama laki-laki. Beda dengan perempuan. Sholat fardu lebih baik di rumah, tapi kalau laki-laki itu lebih baik seharusnya di dalam masjid dengan berjamaah. Nah ini barangkali perlu kita jadikan koreksi kita bersama sebagai wujud yufuna bi wala yang kudunal misak. Andai kata ya saudaraku umat muslim laki-laki terutama gitu ya yang punya Tanggung jawab besar untuk membawa gerbong rumah tangganya menuju surga berjamaah dengan istrinya, anaknya, dan cucunya ketika dipanggil oleh Allah segera menuju masjid. Pasti ada kekuatan spiritual yang dahsyat, dan tentu dia akan begitu mudah memanage dirinya dan keluarganya untuk menegakkan prinsip yang kedua. Menjaga uhuah, kita gitu saudaraku, menjaga uhuah, menjaga tali ikatan silaturahim dengan penuh cinta kasih, dan insya Allah dia tidak terlibat pada aktivitas kehidupan yang suka memutus persaudaraan. Persaudaraan masjid itu tempat yang paling utama bagi kaum laki-laki Muslim untuk membangun, mensterilkan pikiran hatinya semata untuk Allah. Gitu saudara. Nah, wa dan dia tidak akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan perbuatan-perbuatan yang itu merusak tatanan kehidupan. Tidak terlibat dalam mereka saya kejahatan. Laki-laki ketika dia itu aktif dalam kegiatan jamaah di masjid. Insya Allah dia itu tidak akan berdaya hatinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tapi justru dia akan terbangun gairah untuk berada dalam satu barisan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudaraku yang saya hormati, begitu sistematisnya surat Ar-Ra'd ayat 20 disebut ada satu ciri Wahai laki-laki ketika kita ingin mengajak istri kita, anak kita, cucu kita masuk surga. Satu tadi yang disebut alladzina yufuna bi'adillah wala yang kudunal misak. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna syu'al hisab. Coba Saudara. Orang yang betul-betul sanggup membangun ikatan persaudaraan penuh cinta kasih yang itu diperintahkan oleh Allah. Lalu yang ketiga dia hanya takut kepada Allah dan dia hanya takut jika kelak nanti amalan perbuatan di Yaumil Mizan itu lebih banyak nilai negatif daripada kebaikannya jamaah, wahai laki-laki, ketika kita ini semua memakmurkan masjid, Adanku kumandang kita hadir. Insya Allah, kita sebagai laki-laki, sang satria hidup, sang desainer kehidupan rumah tangga, sang pengendali kehidupan rumah tangga, kita akan membawakan rumah tangga kita itu hanya takut kepada Allah. Itu. Ciri berikutnya, waladina sobarub tigo awat hirop pihim wa akomus solah wa amfaku mimma rojak nahum sirawwa ala niyah bil hasanatis sayyiah disebut empat ciri di dalam ayat yang ke-22 saudara itu semua mencerminkan ketika kita berada dalam masjid gitu membangun kualitas sabar semata mengharap ridha Allah. Ketika kita masuk masjid itu, masya Allah, giroh kita itu hanya riroh emosi spiritual, ingin dekat kepada Allah. Yakinlah, ketika wahai laki-laki kita sholat sendirian di rumah itu sulit khusyuk, tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, apalagi sebelum azan. Kita sudah hadir atau ketika adan tiba kita segera berbondong-bondong lalu kita sholat lalu kita berzikir sejenak menunggu iqamah kita akan ada spiritual quality yang luar biasa dan itu membangun kualitas kesabaran kita semata hidup ini mengharap berita Allah betapa luar biasanya waktu itu Allah menakdirkan waktu yang mustajabah bagi kita untuk berdoa dan itu kita butuhkan wahai laki-laki ketika kita memimpin rumah tangga wa menegakkan sholat wa, wa alaniyah. coba selalu punya hirah menafkahkan sebagian rezekinya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi hanya laki-laki yang sering ke masjid, yang insya Allah hatinya tergugah untuk berinfak. Apalagi masjid memberikan fasilitas bagi kita untuk bagaimana membangun masjid, menyebarkan syiar dakwah. Pasti itu kita temukan ketika kita berada dalam masjid, saudaraku. Nah, ini penting selalu. Berada pada wiro semangat, setting pikiran dan hati untuk siap menukar, menukar kebatilan dengan kebaikan. Bukan bukan menukar kebaikan dengan kebatilan. Aladina yang kudunahatullah ada yang menafsirkan orang yang suka menukar kebatilan, oh sorry, menukar kebaikan dengan kebatilan. Orang yang suka mereka yasa kejahatan. Itu saudaraku. Baik. Jadi. Hal yang paling penting kita dapatkan. Dalam muhasabah saat ini. Nanti pulang. Direnungkan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 27. Dan surat ar-ra'at yang lengkap itu adalah. Mulai ayat 20, 21, 22, 23, 24. 25 ancaman Allah. Tadi yang saya baca waladina yang kuduna atallah min ba'di misaki wa yaqtauna ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum syu'ud. Jangan sekali-kali kita mengkhianati janji kita di hadapan Allah yang sudah kita ikrarkan kan kita sudah berikrar bersama gitu Allah bilang alastu bilang, qalu bala syahidna bukankah aku ini Tuhanmu kita jawab yes engkau adalah Tuhanku dan itu membawa konsekuensi kita harus sami'na dan jangan suka memutus tali persaudaraan selalu kita membangun ikatan cinta kasih dengan sesama wa jangan sekali-kali kita merekayasa sebuah kejahatan hidup pasti Allah akan melaknat kita demikian saudaraku ya jadi oleh-oleh muhasabah -oleh, kedua saat ini nanti pulang dihafalkan surat arad surat ke-13 sebagai laki-laki kita punya tanggung jawab untuk membawa mahlikai rumah tangga kita untuk menuju surga bersama istri kita, anak kita dan cucu-cucu kita. Dihafalkan kalau perlu, kalau sudah hafal sering dibaca ketika kita menunaikan salat wajib atau sunnah. Begitu ya. Sebagai sebuah media kita untuk kontrol. Dari situlah misi kita sebagai laki-laki yang nanti dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Muka-muka Allah memaafkan segala hilaf kita, saudaraku ya. Muka-muka Allah selalu hadir di sisi kita, membimbing jalan hidup kita di saat kita akan melaksanakan beragam agenda kehidupan di sisa usia hidup kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Audo bilah mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna solati wa nusuki wa makhyaya wa mamati lillahi robbil alamin. La sharika lahu wa bidali kaumir wa ana awalul muslimin. Aku lu kalihada ustafiru. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله بذكر الله تطمئن القلوب نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan muslimin yang yeah, ibadah Allah. Oleh-oleh khutbah dan kajian muhasabah kita adalah di surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 25. Semuanya itu prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Allah. ketika kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa. Begitu kata Allah dalam surat Al Jin ayat 16. Audo bilai Bismillahirrahmanirrahim, ala la Yang artinya, yang artinya Wahyambaku, seandainya kamu memegang teguh prinsip-prinsip yang aku tentukan dalam Al Quran memegang teguh prinsip-prinsip yang aku tentukan dalam Al-Quran Aku akan tumpahkan barokah nikmatku luar biasa banyaknya kepadamu Seperti aku menumpahkan air hujan yang sangat deras ke atas bumi Moga-moga rangkaian ibadah kita ini terus menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Saudaraku ya Moga-moga rangkaian ibadah kita pada saat ini Betul-betul menjadikan nilai pahala bagi kita. Dan terus kita sanggup membaharui hari ini lebih baik dari hari kemarin. esok insya Allah lebih baik dari hari ini. Dalam kita memberdayakan diri kita, keluarga kita untuk dekat sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berdoa. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi na'amahu wa yukafi majidah Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhya'i minhum al-amad Rabbana zalamna ufusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana hablana min azwajina wa duriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama ya Allah Rabbana atina millatun karrahmah wa hayyi lana min amrina rasada rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin allahumma inna ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadat ibadatik rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fitunya dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah akbar